hari ini kita akan merilis kasus penganiayaan yang menyebabkan suara dunia atau juga 351 dan 338, kasus yang terjadi cukup lama dan kita alhamdulillah kita bisa ungkap pada hari ini. Jadi kejadian itu hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 di daerah Rekong Sadakli. Ini kejadian yang sudah ada di sosial media juga. Jadi kejadiannya korban atas nama Bintang Rizky Ramadhan terjadi penganiayaan yang menyebabkan dia dunia di daerah Burangrang. Asal masalnya yaitu dengan kesinggungan dari kelompok korban dan juga kelompok dari tersangka karena adanya saling menggerung-gerungkan sepeda motornya sehingga isi. Karena itu, karena kesinggungan kedua kelompok tersebut, kelompok korban mengejar ke kelompok tersangka. Ternyata setelah sampai di kelompok tersangka, kelompok korban kalah jumlah sehingga kelompok korban meninggalkan TKP dan korban tertinggal di TKP tersebut. Pada saat tertinggal, korban berusaha mengambil motor yang tertinggal tetapi tidak sempat, akhirnya ditusuk oleh tersangka di belakang atas nama RD. Setelah ditusuk, korban sempat berlari ke arah jalan Lawang Emas dan masuk dalam gang dan meminta bantuannya dengan menggunakan voice note. Setelah menggunakan voice note dengan massa, akhirnya dijemput oleh teman-temannya dibawa ke rumah sakit, tetapi setelah di rumah sakit korban dinyatakan meninggal dunia. Alasan daripada tersangka melakukan penusukan terhadap korban dikarenakan tersangka menyangka korban adalah pelaku yang menggerung-gerungkan motor menantang ke kelompok korban kelompok tersangka tersebut. Mungkin ini dan setelah kami telusuri memang cukup lama karena memang hasil penelusuran awal dari CCTV yang didapat pada tahun 2022 mungkin tidak jelas. Akhirnya kita melakukan olah TKP ulang dan ternyata ada keterangan saksi yang bisa mengerucut kepada salah satu